Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan videonya Dik Sila. Hari ini Dik Sila bikin vlognya di pinggir jalan sambil makan. Dik Sila mau ngasih tahu ini loh teman-teman, ini namanya anggur Mesir. Anggurnya panjang-panjang. Kayak gini, rasanya gimana Dik? Enak. Rasanya manis. Manis, enak. Jadi ya. Kayak ini teman-teman. Jadi warnanya hitam, anggurnya panjang, dan harganya itu 1 kilo ada yang 120, ada yang 110. Kalau untuk rasa sih sama, cuma harganya yang beda. Ini rasanya enak loh. Namanya anggur Mesir. Oh, anggur tanpa biji juga ada yang bilang anggur tanpa biji. Anggur Mesir juga ada ya, Dek ya. Ini enak loh teman-teman rasanya. Ayam jatuh enggak ya? Kita coba ya. Minta satu mama. Mana ya? Tak. Mama minta satu deh. Kita coba ayo, ambil satu. Satu, dua, tiga. Rasanya manis. Ya kasih ini betok ya. Panjang. Tes tes. Ting. Ayo kecil. Loh, di celah yang besar. Makan. Gak bisa fokus. Ini gak ada bijinya teman-teman. Ini rasanya manis kayak anggur merah atau anggur hitam pada umumnya itu, tapi ini bentuknya panjang, rasanya manis. Dik Sila lahap banget loh. Jatuh. Iya. Assalamualaikum. Kok kembali lagi? Ini dia anggurnya teman-teman. Ini namanya anggur. Anggur. Jatuh. Anggur Mesir. Anggur tanpa biji. Bisa mau makan. Amin lah ya. Jadilah bikin vlognya di pinggir jalan sambil makan sate. Mantap teman-teman. Cahaya deh gelap. Oke, sampai di sini dulu videonya ya teman-teman untuk review anggurnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Lanjut makan buah anggurnya. Rasanya gimana, Dek? Ma? Rasanya apa? Ma?
di pinggir jalan sambil makan sate Madura. Gamus guys, di sila gamus. Sini loh dek kameranya. Arah sini. Loh, enak. Sini loh. Belum. Rasanya manis banget guys. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Sambung lagi nanti. Dadah. Ah, makeup. Ayah pesan nasi ayam. Nasi ayam pesan sate ayam. Pakai sambal. Dek Sila pesan sate kambing. Sila ini. Sate kambing. Dek Sila minta ayam. Iya, bentar ya. Ini diaduk dulu guys. Sekarang waktunya makan sate. Ehm